Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksimal Konveksi. Kali ini dengan suasana yang berbeda ya. Kita ini lagi ada di kantornya Maksimal Konveksi yang ada di Jakarta Timur di Buaran. Oke, seperti biasanya kita akan sedikit ngebahas tentang pesanan yang ada di Maksimal Konveksi. Kali ini kita akan ngebahas tentang jaket ya, sebentar. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang jaket varsity. Kliennya ini dari SMK. Ini ada sedikit perbedaan dari yang biasanya, karena biasanya varsity itu menggunakan bahan fleece atau baby terry, tapi kali ini mereka pingin ya pakai bahan drill. Yuk kita lihat sebentar yuk. Oke, ini udah dipasang ya. Ini adalah jaket risau. Pesanannya dari SMK Ristek Jaya, barisan siswa kayu tinggi. Seperti yang tadi kita udah jelasin, kalau ini tuh ada sedikit perbedaan, karena biasanya untuk jaket varsity yang model seperti ini biasanya pakai fleece atau baby terry. Nah, mereka ini ada sedikit perbedaan karena inginnya memakai bahan drill. Ini lebih tepatnya mereka pakai Americo drill. Untuk pemilihan warnanya, mereka pilih warna merah untuk badan dan warna putih untuk tangan. Dan di sini ada sakunya juga, dikasih aksen warna putih, bisa dilihat bagian kiri dan kanannya juga. Untuk rib, merah ada aksen putihnya juga, jadi sesuai ya warnanya. Sama di bawah, di tangan dan di leher. Untuk aplikasinya, di sini ada bordir. Seperti biasa kita menggunakan bordir komputer. Bisa dilihat tebal ya. Tulisannya Student of Ukraine, dan yang sebelah sininya tulisannya ini Risau Technical High School, barisan siswa kayu tinggi. Untuk kancingnya, di sini kita pakai kancing cetet. Biasanya untuk varsity jenis kayak gini, kita selalu pakai yang kancing cetet besi warna krom. Tapi ini permintaan dari klien, dia pakai yang plastik warna putih supaya matching dengan badan dan warnanya ya. Untuk di bagian dalamnya, kita lihat ya. Ini kita pakai puring. Puring bisa dilihat, ini bahannya dormil, tapi puringnya ini sesuai permintaan lagi, mereka hanya inginnya di badan saja dan di tangan ini, jadi nggak ada puringnya. Oke, nggak ada puringnya ya, sesuai. Oke, karena ini sudah dijahit, sudah selesai di QC dan ini akan siap kita kirimkan ke kliennya. Oke. Sekian pembahasan kita tentang jaket varsity yang risau ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.